Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kembali kita semula di dalam video Staril. Setelah lama kita tak berjumpa, aku busy dengan Elden Ring. Kita kembali semula dengan trailer yang kita dah agak akan keluar. Tak adalah dinanti-nanti kan, sebab semua orang lupa dah karakter ni, iaitu Jade Trailer, A Collection of Desire. Tanpa buang masa, aku tak nak buang masa korang. Kita akan tengok trailer ni macam mana. Let's go. Askar. Oh, sebat. IPC. Suara agak ular. Ada subtitle ke? Tak ada. Okay. Apa? Tell me. You naughty child. Okay. Habis lah kau kena sebat. Quanta! Oh, 10 Stonehead. Okay. Skill dia. No need. Ulti! Woo! Oh, kena sayang eh. Masa ikat muka eh. The quantity is not bad, but the quality is lacking. You won't get up. Alamak, orci baru. Oh, mesmer. Woo! Soundtrack sedap. What the jantung? What? Semua orang mati weh. Once the will is ignited, it will spark even more desires. Too bad, the farce is over. And all that's left. Ooh, aku suka lo. Ashes of greed. Ashes of greed. Ooh, aku suka logo dia. Tengok tu logo dia, tapi dihalang oleh benda Allah recommended ni. Tapi logo berular. Dia memang ular lah maksudnya. Dia apa? Tapi selalunya ular ni orang kaitkan dengan pengkhianat lah. Tapi dia ni aku tak nampak macam pengkhianat lah. Dia nampak macam dia mengawal orang. Boleh lah kata, boleh ular jugalah kan. Snake jugalah kan. Dia mengawal orang. Dia conquer orang lah. Dia conquer. So overall, aku rasa trailer tu biasa je. Color dia cantik lah, purple. Soundtrack dia best. Aku cuba cari. Oh, dekat sini menarik. Waktu dia apa, buka ulti dia. Walaupun ulti dia bukan macam tu boy. Yeah. Tapi gempak lah sini, ada banyak satu-satu frame. Ni jantung yang dikawal, dirantai kan. Itu nak melambangkan dia lah kan. Dia conquer lah, conquer your heart. Ataupun ini adalah Stoneheart. Sebab itulah dia, kan waktu dia intro tadi Stoneheart. Kalau ada 10 tak rantai kat sini. 3, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 lah. Yelah. Dia leader kan. Yep. Betul lah tu. Ini adalah Stoneheart kan. Sebab waktu dekat awal. Maybe ada 10. 3. Ya. 10 ada 10. Okay. Betul dia tu aku tak sure. Ni tangan ada 4. Yep. Tapi awal-awal tu ditunjuk apa? Ni. Ditunjuk elemen dia. And then dia bagi tahu yang dia tin. Apa? Tin. 10 Stoneheart. So rasanya itulah aku nak melambangkan. Okay. Bolehlah dia punya trailer. Macam biasalah karakter ni aku skip. Tak ada pun dalam buku aku. Dia cuma macam try hard sangat nak jadi Kafka. Tapi Kafka yang version budget lah. Untuk trailer dia lah. Dia, role dia lain lah. Dia bukan dot pun. Dia follow up kan. So kalau korang suka dengan Jade, korang boleh pull dia. Good luck untuk siapa yang pull. Mungkin korang boleh cuba 10 pool. Mana tahu dapat kan. Luck kan. Kalau 10 pool dapat, tak rugi apa-apa pun. And kira luck lah. Okay, kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Aku tak sure dia ada dia punya Myriad Celestial punya video ke tak. Aku tak rasa dia ada. Selalunya Myriad tu akan keluar sebelum trailer punya. Apa ni? Character trailer ni. Tapi character trailer keluar maksudnya. Ini je lah trailer yang kita dapat. Kita boleh nampak lah kan. Hoyoverse dia.
pilih yang mana satu karakter yang dia nak highlight kan. Okay, so kita jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share kalau suka lah dengan video ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye bye.